長かった夜も明ける。こいつらの目もそろそろ馴染む頃だな。人中力を使った新たなペイン陸道、少し俺好みに変えてはいるがな。Assalamualaikum guys, selamat datang ke Hanafi Mukhlas Channel, channel yang mengunboxing mainan-mainan nyawa pemilik. Apa khabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat dan jauh segala musibah yang tidak baik. Amin. Di video kali ini special sikit, aku akan unboxing satu figure yang sampai tadi datang dalam keadaan baik, tidak pecah, tidak hilang, tidak koyak. Aku sangat-sangat happy. Dan seperti biasa guys, link seller aku letak dekat description, yang mana berminat tekan saja link tu, automatically akan ke seller yang menjual action figure yang bakal aku unboxing ni. Dan jangan lupa guys, like, comment and share, subscribe channel ni, tekan tombol loceng supaya sentiasa mendapat update yang terkini daripada channel yang mengunboxing mainan-mainan yang memilih. Dan macam biasa guys, jika ada pendapat, cadangan, info atau apa jua yang ingin dikongsikan lagi-lagi berkenaan dengan action figure ni serta next content yang bakal aku unboxing pada masa depan, putus kat bahan komen di bawah. Dan ini dia guys, penampakan untuk box sebelah depan. Okay, nice, ada Bandai Namco. Okay, ada SH Figure Arts, ada tulisan kanji kat sini. Okay, ada kita punya gambar figure. Okay, kat sini ada punya logo Bandai, ada Tamashii Nation, quality kat sini. Dan untuk memastikan ini ada tulen, akan ada semua stiker-stiker ni lah, okay. Ada Obito Uchiha kat sini. Mantap guys. Okay, ini penampakan belah atas. Nice, mantap. Ini penampakan sisi tepi dia. Okay, ini untuk penampakan sisi bawah. Nice. Ini untuk penampakan sisi tepi. Dan last kali, ini ada penampakan untuk sisi belakang dia. Dekat sini adalah contoh-contoh ya, bila kita punya figure di post. Dan ini dapat satu faceplate untuk Naruto Shippuden Sage Moon. Okay, jika kita beli action figure ni lah. Okay, ini dia punya legal stuff yang kau takkan baca lah. Aku bersama takkan baca. Okay guys, masuk untuk kita unboxing bersama. Okay guys, untuk unboxing kali ini kita dapat 2 blister tembus pandang. Tapi sebelum tu kita tengok dulu dia punya manual instruction ya. Kita kena kenal pasti bagaimana yang fragile, senang-senang patah supaya kita tidak melakukan kesilapan. Okay, walaupun dia bahasa Jepun, tulisan kanji, kita faham-faham je lah. Okay, nice. Okay, nice. Lepas kita dah fahamkan, bolehlah start main kita punya figure. Okay guys, ini dia guys, dapat 2 blister tembus pandang, satu untuk figure dan satu lagi untuk bahagian senjata dia. Masuk untuk kita tengok dengan lebih detail. Okay guys, first kita tengok dia punya face plate. Kita dapat 1, 2, 3 dan bonus 1 face plate untuk Naruto Sage Mode. Yang ni memang kita tak banyak cakap apa lah, okay. Aku pernah jual figurnya. Dan untuk face plate Obito ni memang gokil lah. Aku memang sangat suka dia punya painting. Dia punya sculpting cukup bagus ya. Memang nampak lah Obito tu, memang mantap guys. Yang kedua pula, kita dapat pergelangan tangan 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 pergelangan tangan, termasuknya atas ni pun satu pasang eh, sepasang. Dia jadi satulah, dia cantum macam ni. Dan untuk pergelangan tangan ni pada aku biasa saja. Kalau dia ada action tambahan-tambahan color macam dekat kuku-kuku dia kan. Dan untuk yang pergelangan tangan ni, dia ada dia punya keluar batang besi lah dekat tapak tangannya. Dan ni sebenarnya dia terpisah, kau boleh cabut. Dia bahan ada plastik, tapi itulah. Sebab dia dah gam, so aku biar je lah macam ni. Dan ketiga pula kita dapat dia punya senjata. Ini senjata Legenda Uchiha ya. Dia kipas. Dia cukup okey. Dan ni ada bahagian yang tak kemas, QC Tamashii Nation tidur ke aku tak tahulah, okay. Macam mana boleh terlepas ni, tapi tak ada masalah lagi aku. Nanti aku boleh cat balik pakai marker pen. Dia badan adalah plastik dan ada 3 tomoy. Ni pula dia punya besi lah untuk mencantumkan kipas ni dengan Obito supaya kipas tu tak campak ataupun tak tertanggal. Dan ini bahan adalah besi diecast ya. Nampaknya dia punya coloknya ni. Macam nut. Tak fokus pula. Okey eh. Okey ni. Dekat belakang kipas ni ada dia punya lubang tau, kau masukkan dia. Nice. Dan dia sangat-sangat ngam. So memang good job lah. Satu lagi guys, aku ketinggalan. Ini dia guys, kepala Obito masa pakai topeng ni. Memang gempak guys, sculpting dia memang sangat-sangat kemas. Aku sangat suka dia punya painting dia.
kita boleh nampak ni memang sangat kemas guys. Tak ada cacat yang terlebih-terlebih ataupun bagian-bagian QC, bagian-bagian apa, scouting yang pelik-pelik. Memang dia dibuat sangat-sangat kemas, sangat-sangat sama dan cukup wow lah. Okay, memang sebiji macam dalam anime lah. Dan ini dia guys, kita punya action figure yang bakal kita sembang dengan penuh kelebatan dan gebah. Uchiha Obito. Seperti yang kita tahu, Obito ni adalah salah satu anggota Seven di bawah bimbingan Minato Namikaze, iaitu Hokage keempat. Okay, dia ni adalah BFF kepada Kakashi Hatake lah. Okay, tak payah cerita lah. Okay, semua tahu dia ni adalah salah satu Uchiha yang mempunyai tekad api yang sangat tinggi selain Uchiha Itachi. Okay, yang boleh katakan Obito ni salah satu watak yang sangat penting lah dekat dalam Naruto Shippuden untuk menghidupkan villain yang sangat-sangat bagus. Okay guys, semasa bimbingan Minato Namikaze, Uchiha Obito ni bukanlah ninja yang hebat dan dia dibayangi oleh Hatake Kakashi yang masa tu memang kita tahu dia adalah salah satu chunin dan jonin yang sangat-sangat bagus pada zaman dia. Dan semasa scene kematian Obito tu membukalah mata Kakashi supaya menjadi ninja yang lebih bertanggungjawab, bukan hanya pada skill dan kemampuan tapi lebih kepada mempunyai hati dan kasih sayang terhadap teman-teman. Okay guys, untuk figure ni aku sangat suka. Okay, sculpting yang cukup bagus. Kita boleh nampak ada logo Uchiha kat belakang ni. Memang pada aku cukup bagus lah. Kita boleh nampak ada sel-sel Hokage pertama kat tangan dia ni. Okay, semuanya bagi aku cukup bagus dan cukup perfect lah untuk figure setinggi 6 inci yang version kartun diadaptasikan dan diterjemahkan dalam bentuk figure yang cukup baik. Kita boleh nampak kat bahagian mukanya ada depan yang kesan-kesan cala-cala dia. Okay, sculpting yang cukup bagus. Okay, mantap guys. Okay guys, kita akan check depan artikulasi. Kepalanya ada artikulasi yang sangat baik, boleh goyang-goyang, tak ada masalah, cukup flexible eh. Depan collar ni pun sama, dia cukup flexible, ada artikulasi yang sangat baik. Tangannya pula ada butterfly joint, nampak ni, cukup bagus. Dan dia boleh setinggi ini dan boleh pusing 360 senangnya, tak ada masalah. Okay, lebih bicep ni pun ada artikulasi, sikunya double joint. Kau boleh nampak ada dua sisi patahan tu. Okay, cukup bagus, nice, mantap. Okay, dia punya pegang tangannya boleh pusing dan ke batang ke bawah, tak ada masalah. Torsonya ada artikulasi, pinggangnya ada sedikit saja. Kakinya boleh naik setinggi ini, memang cukup tinggi eh. Tapi kau kena pandai-pandai lah, jangan terlalu memaksa. Okay, tak ada masalah, dia boleh kangkang. Kena pandai-pandai dan tidak letoy, itu paling penting. Okay, ke belakang tak boleh sebab terhalang dengan dia punya bagian bontot ni. Tapi tak ada masalah, cukup okey. Okay, dia punya pehanya ada artikulasi, lututnya double joint. Kena pada dua sisi tu, cukup bagus eh. Okey, untuk kaki bagian bawah cukup banyak ya artikulasinya. Satu, dua. Okey, dia punya ankle-nya tiga dan ujung sekali ada empat. So ada 1, 2, 3, 4, ada 4 artikulasi untuk bahagian bawah saja. Okey guys, untuk kualiti dan detail figure aku kasih 4/5 dan artikulasi aku kasih 4/5, memang mantap gila. Okey guys, untuk bahagian perbandingan aku akan comparekan dengan beberapa action figure yang ada kat dalam koleksi aku. Di sini kita boleh nampak lah ketinggian Uchiha Obito ini macam mana. Okey? Okay guys, ini adalah contoh beberapa footage yang aku ambil semasa video unboxing sedang dijalankan. Semoga menghiburkan. Layan. Mitemiro! Ore no kokoro ni wa nani mo ari shinai. Ima wa mou itami sae kanji ya shinai. Kono kazana wa kono jigoku no sekai ni akerareta mono da. Katsute no ore no koko ni wa itami shika nakatta. Sore ni nan no imi ga aru? Dakara subete o seta. Omae datte zutto kurushinde iru daro. Jadi guys, apa pandangan anda semua dari action figure yang aku unboxing ni? Tulis kat bahagian komen di bawah.
Dan jangan lupa like, comment and share. Subscribe channel ini, tekan tombol lonceng supaya sentiasa mendapat update yang terkini dari channel yang mengunboxing mainan-mainan nyawa pemilik. Dan semoga perkongsian ini menginfo dan menghibur teman-teman yang sedang menonton. Macam biasa guys, link seller aku letak dekat description. Yang mana berminat, tekan saja link tu, automatically akan ke seller yang menjual action figure ni. Dan seperti biasa guys, jumpa lagi bersama dengan aku Hanafi Moklas di Hanafi Mokla Channel pada next content unboxing action figure yang mampu milik di masa yang akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.